beredar sebuah informasi yang kurang menyenangkan bagi masyarakat Indonesia, terkhusus penggemar Leslar di seluruh pelosok jagat raya, bahwa Lesti Kejora disebut hampir terjatuh di ruang make up saat menghadiri acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 yang dihelat di Indosiar. Tentu saja, kabar ini langsung menjadi buah bibir para penikmat media sosial saat ini. Tak sedikit dari warganet turut cemas dan mendoakan semoga Lesti Kejora, istri dari aktor tamban Rizky Billar tersebut, tidak terjadi apa-apa. Menanggapi hal ini, belum ada konfirmasi jelas antara benar atau tidaknya kabar terkait informasi tersebut. Namun, kita tetap mendoakan semoga Lesti Kejora selalu dalam keadaan sehat. Seperti yang diketahui, bahwa malam ini, tepatnya Kamis malam 17 November 2021, Lesti Kejora serta sang suami Rizky Billar menghadiri acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 di Indosiar sebagai bintang tamu. Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan akan berduet dalam pentas tersebut malam ini. Tak hanya Leslar, sederet penyanyi juga ikut memeriahkan acara tersebut yang disiarkan langsung di televisi Indosiar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.